Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setular, salam satu bis, salam sedor dari Seva Sedor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat Seva Sedor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di Seva Sedor. Oke teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian kabar baik, sehat selalu, panjang umur dan rezekinya lancar. Amin, amin. Oke teman-teman, di video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang unit senapan angin Marauder. Mantap sekali. Nah, ini Marauder yang kita rekomendasikan banget buat kalian yang pecinta big game dan juga pecinta yang small game tapi pengen beli unit yang Marauder. Nah, ini dia kita rekomendasikan pakai Marauder Malabar ini. Oke. Sebelum saya lanjut bahas tuntas tentang spek-spek detail dari unit senapan angin Marauder Malabar ini, nah jangan lupa teman-teman ikutin keseruan giveaway yang akan diundi bulan depan. Caranya gua mas sekali, cukup komen ingat senapan angin, ingat CVA Sodor, dan udah menyubscribe channel CVA Sodor, seperti itu. Dan jangan lupa diklik tombol loncengnya, itu syaratnya. Oke, sebelum lanjut tentang ini, lihat dulu tes akurasinya seperti biasa, seperti itu. Oke ya teman-teman, disimak dulu baik-baik video tes akurasinya. Oke, terima kasih. Teman-teman, ini dia senapan angin Marauder Malabar. Langsung saja kita tes akurasinya. Jaraknya sekitar kurang lebih tadi udah terlihat ya. Oke, kurang lebih 50 meter. Mantap sekali. Tahu tadi di range finder udah tertera. Mantap sekali. Oke, disimak baik-baik videonya. Tes akurasi ini peluru yang cocok pakai Hercules. Mantap sekali. Oke, langsung saja kita video kan tes akurasinya, dilihat baik-baik. Oke, wah itu sampai udah pada kering itu ya teman-teman. Mantap. Iya. Oke, seperti. Oke, teman-teman, mantap sekali. Kena. Oke. Oke, kena teman-teman, mantap sekali. Oke teman-teman, mantap sekali, 3 kali kena. Oke. Yang paling kecil mas, atasnya itu. Oke. Anginnya gede banget ya teman-teman di atas. Mantap, kena teman-teman. Tambahin 1 kali lagi. Nah itu ada yang udah kering sekali di bawah itu, atau mau ke atasnya lagi? Loh, begi satu jentik ya. Waduh, klinking. Berat kawan ini. Apakah tetap kena? Mantap. Agak di atas tapi tetap kena. Mantap sekali. Ini dia unitnya, senapan angin Marauder Malabar. Mantap sekali. Oke, laras sekelaras video super. Mantap banget Marauder Malabar. Oke, lanjut kita ngobrol santai bahas unit Marauder Malabar ini. Oke ya teman-teman, nah, tadi kalian udah lihat tes akurasi dari unit senapan angin Marauder Malabar. Kalian tadi udah lihat sendiri jaraknya dan juga kekuatan dari unit Marauder Malabar ini. Mantap sekali. Nah ini dia unit Marauder yang kami ready di CVA Sodor, yaitu Marauder Malabar. Mantap sekali. Nah untuk Marauder Malabar ini teman-teman,
dia menggunakan chamber tumpuk ya, belum pakai chamber monolithnya. Untuk kelas Marauder semua di CV Exodor pakainya chamber monolith, gak ada yang Marauder yang pakai chamber kok chamber monolith, chamber tumpuk, mohon maaf, tidak ada yang pakai chamber monolith seperti itu. Nah ini pembuatan semi CNC banyak dari Dural seri 6, mantap sekali. Nah ini Marauder Malabar pembuatan semi CNC banyak dari Dural seri 6, mantap banget. Untuk dalemannya masih Dural, bentar ya, Dural atau baja, tak kira saya ini tadi stainless, mohon maaf. Nah ini banyak Dural atau baja, mantap sekali. Nah ini chambernya juga udah ada tempat pengisian magazinnya juga, mantap sekali. Ini pembuatan rapih banget ya teman-teman. Nah udah ada graviran Malabarnya juga. Nah ini tarikannya, tarikan menggunakan tarikan seat lever, tinggal ditarik tembak dor, mantap sekali. Nah ini dia powernya, mantap banget buat berburu big game juga enak sekali, soalnya chamber tumpuk memang powernya lebih gede daripada chamber monolith, soalnya ruang ledaknya ini ada sedikit, jadi ledakannya lebih gede seperti itu. Oke, untuk cancel kokang juga udah ada tempat cancel kokang, ada di sebelah kanan, belum bisa di kiri ya teman-teman. Nah ini dia cancel kokangnya, wah ini agak berat banget, saya agak kuat teman-teman, mantap sekali. Pernya keras banget ini, nah beneran pernya keras banget, meskipun pakai per standar tapi ini aduh keras banget beneran teman-teman, aduh gak kuat saya. Oke, saya lanjut lagi ya ke nyawa senapan dari unit senapan angin Marauder Malabar ini, yaitu adalah laras. Larasnya ini teman-teman menggunakan laras H2S super, mantap sekali. Pokoknya yang Marauder Malabar atau yang Malabar lainnya, semuanya Malabar itu pakai laras H2S super, mantap sekali kan. Laras H2S super, peluru yang cocok pakai peluru Hercules, beratnya 13,6 grain, mantap sekali. Buat big game cocok banget, meskipun kaliber 4,5 mm, tapi kalau buat berburu hama babi ini cocok sekali, soalnya kalau kena area fatal ini, wah powernya udah jahat banget ini. Nah kalian bisa lihat sendiri, dengar, wah ini setelan slow loh ya. Nah ini masih di tengah-tengah, mantap banget. Ini larasnya pakai laras H2S super OD13 alur 12 panjang 60 cm, mantap sekali. Dan ini juga udah dilapisi dengan serobong ya teman-teman. Nah untuk Marauder, kelas Marauder itu udah dilapisi dengan serobong. Kalau beda lagi kalau Moser dari dulu ada yang udah pakai serobong, ada juga yang belum, tapi kami yang punya yang belum pakai serobong, masih natural sekali seperti itu. Nah ini udah dilapisi dengan serobong OD19, larasnya ada di dalam, bahannya dari bahan baja seperti itu, mantap sekali. Terus di depan sini juga udah ada penutup larasnya juga ya teman-teman, mantap banget, pengganti peredam. Dan kalau pengen suaranya keras seperti ini, nah tanpa peredam, lo yang pengen suaranya senyap nanti dapat peredam OD38, mantap sekali. Peredam UK Ultimate udah kita setel juga dari sini, semuanya magazine peredam, kalau yang pesen tele juga udah kita setting juga dari sini, mantap sekali. Untuk cara merawat larasnya ya teman-teman, info terpenting itu cara merawat laras ya, biar gak mudah karatan, yaitu biasanya kalian bisa isi oli dari depan sini biar sampai belakang lalu ditembakkan, atau gak minimal kalau gak dipakein buat berburu, kalian bisa isi dengan satu peluru minus satu hari, satu kali peluru saja, biar kotoran yang ada di dalam atau ada karat-karat biar bersih seperti itu. Apalagi jangan digonta ganti pelurunya seperti itu, kalau udah cocok Hercules terus ya teman-teman, jangan digonta-ganti pakai GBS atau yang lain-lain, nanti terjadi hal yang tidak kita inginkan, yaitu terjadi ngacak. Nah kalian lepot sendiri nanti, dia cocoknya Hercules ya Hercules terus seperti itu, tenang saja. Di CV Exodor juga ada garansi akurasi 2 minggu, garansi tabungnya. Nah ini tabung, garansi tabung 2 bulan. Nah sekarang kita lanjut ke tabungnya ini menggunakan tabung Dural OD38, bukan pakai tabung stainless, tapi ini udah pakai tabung Dural, mantap sekali. Ini manometer ada di depan sini ya teman-teman, untuk Marauder Malabar. Nah, ini manometer ada di depan sini, mantap sekali. Untuk kapasitas
OD38 ini kapasitas angin 2700-2800 PSI, diisi dengan amannya saja ya teman-teman, biar seal yang ada di dalam sini juga awet dan juga ketahanan tabungnya juga biar awet. Nah, kapasitas angin tersebut bisa menghasilkan berapa kali tembak sih mas? Nah ini kita coba 10 kali tembakan ya teman-teman. Nah, berapa strip biasanya turun? Nah ini masih 2200, coba saya tembakan dulu 10 kali tembak dulu ya. Nah, kalian lihat baik-baik, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, berapa strip? Nah, ini tinggal 1800. Wah, 10 kali tembakan berapa strip tadi? Bisa 4 strip lebih ya teman-teman. Mantep banget. Nah, ini jadi kalau sampai angin 2800 biasanya sekitar ya 30 kali. Nah, ini setelannya agak sedang, tapi memang powernya ini FPS sekitar 1000 FPS. Memang agak boros, tapi untuk powernya ini bisa terjamin sekali. Jadi satu kali tembakan ada setengah strip. Mantap sekali. Oke, gak sampai satu strip, tapi satu kali tembakan bisa setengah strip. Mantap banget ya. Oke, powernya oke sekali. 10 kali tembakan tinggal 1800 PSI. Nah, itu anginnya jadi sekitar ya memang 4 strip kali 10 ya. Nah, tinggal dibagikan. Nah, sekitar 25 atau sampai 30 kali seperti itu. Oke. Ini tabung pakai tabung Durel ya, teman-teman. OD38 aman angin 2700-2800 PSI. Mantap sekali. Oke. Untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Mantap sekali. Oke, setelan power udah di belakang sini ya teman-teman, kalian bisa lihat. Nah, ini setelan power, kalian bisa juga iritin lagi. Nah, tapi ini udah agak sedang, nah, hampir pol. Nah, memang untuk chamber tumpuk itu boros anginnya seperti itu, soalnya ya memang langsung selang transfer langsung menuju ke ini bagian ledakannya itu sedikit ruang, jadi gak ke kontrol. Nah, kalau pakaiin regul juga gak bisa ini kalau pakai regul seperti itu. Memang agak boros ya teman-teman, tapi ini pecinta big game cocok banget pakai Marauder Malabar ini. Oke, kita lanjut ke bagian popor. Nah, ini popornya menggunakan popor match ya, mantep sekali. Nah, ini bahannya dari kayu mahoni. Oke, ini kuat, enteng dan juga tahan lama, mantep sekali. Nah, ini cocok banget buat pecinta big game dan juga pecinta small game juga cocok. Untuk jarak idealnya unit ini di jarak 50-60 meter ya teman-teman. Nah, ini mantep banget, soalnya ini pakai chamber tumpuk ya, jangan sampai mengharap sampai 70-80 meter. Kacau kalian kalau mengharap sampai jarak segitu. Nah, idealnya 50-60 meter seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke harganya. Harganya ini harga promo bulan Juni ini dibanderol dengan harga promo 3 juta free ongkir, free teleskop juga. Mantap sekali. Oke, kalian bisa order lewat WA saya yang ada di bawah ini. Caranya kalau pengen COD, foto KTP saja. Kalau yang pengen transfer langsung lunas pun juga bisa. Nomor rekeningnya ada BRI, BSI, Mandiri dan juga BCA seperti itu. Oke, sudah jelas ya teman-teman spek dan juga harga dari unit senapan angin Marauder Malabar ini. Kalian juga tadi lihat tes akurasinya bagaimana, mantap sekali. Oke, kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya ikutin keseruan giveaway yang akan diundi bulan depan, kalian bisa berkesempatan mendapatkan senapan angin gratis. Caranya cukup gampang sekali, tinggal komen ingat senapan angin, ingat CVA Sodor, dan kalian bisa menyusun kata-kata yang bagus. Dan jangan lupa di subscribe dulu dan klik tombol loncengnya seperti itu. Oke, terima kasih. Saya Rizky Jabul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam sedar.
dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.